Baiklah, kita sekarang dalam segmen Bijak Cyber. Persoalannya, salah siapa? Ha, itu yang kita nak berbincangkan. Salah siapa? Iaitu bila terjadinya kecurian. Ya, betul. Itu yang kita nak kupas hari ini, yang nak kita bincangkan bersama dengan Profesor Madya Dr. Azman Mat Issa, dah pun berada di pentas. Assalamualaikum, selaku pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof kerana sudi hadir bersama dengan kami. Sama-sama. Terima kasih juga kepada pihak penerbit kerana sudi menjemput saya untuk hadir berkongsi pandangan tentang tajuk kita pada hari ini. Okey, baik Prof. Okey, kita kenal pasti jenayah cyber sekarang ini makin berluasa di negara kita ni, yang mencuri maklumat sana sini. Mungkin Prof boleh menceritakan ataupun memberikan mukadimah serba sedikit tentang jenayah cyber yang berlaku dekat di dalam negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para penonton yang saya hormati sekalian. Jenayah cyber dah makin berluasa sekarang kerana kita pun dah biasa dengan dunia digital pada hari ini. Jadi jenayah juga makin berluasa. Jadi kesedaran untuk kita mengawal maklumat peribadi sangat penting, bukan setakat maklumat peribadi, maklumat organisasi juga penting untuk kita pelihara kerahsiaannya supaya maklumat tidak sampai kepada pihak yang tidak sepatutnya menerima. Jadi kesedaran itu memang patut kita tingkatkan dan amalkan. Dan sebab sekarang ni walaupun kejadian seperti ini dah semakin meningkat, dah semakin berleluasa, tapi masyarakat masih ramai lagi yang memandang rendah perkara ni, memandang remeh, macam tak ada apa lah, biasalah perkara kecil itu kan, akaun kena ni, nanti ada lah kan. Mungkin ada antara faktor-faktor yang menyebabkan persepsi masyarakat di luar sana tu yang sebegini, mungkin boleh kongsikan Pak? Ya, saya percaya bahawa kita ni lebih senang bersikap tak apa pada kebanyakan masa, melainkan sehinggalah dah terhantuk baru tengadah. Jadi saya merasakan bahawa kita perlu punya satu kesedaran dan mainkan peranan kita. Contohlah, saya bagi satu contoh. Dalam dunia media sosial hari ini, banyak maklumat yang kita kongsi hampir secara live. Kita kadang-kadang kita jumpa posting atau hantaran pada media sosial tentang seseorang terlibat dalam kemalangan, lalu dipaparkan kad pengenalan mangsa atau orang terbabit dalam kemalangan. Tanpa kita sedar, mungkin ada pihak yang tidak bertanggungjawab memang menunggu-nunggu maklumat yang selengkap ini tentang data peribadi seseorang. Kan, jadi pada pandangan saya lah, tujuan kita baik untuk nak menyelesaikan, membantu mangsa, tetapi maklumat peribadi yang lengkap yang kita dedahkan itu sebenarnya mengundang risiko yang terlalu besar nantijahnya. Jadi kalau bolehlah kan, yang berniat baik nak menolong tu, padamkan nombor kad pengenalan tu. Nama dan alamat tu dah cukup untuk membantu. Jadi mungkinlah niat baik itu kita perlu perbaiki sikit lagi. Betul. Supaya data peribadi berkenaan terlindung, terjaga. Okey, Prof. Boleh tengok kita bincangkan pasal jenayah ni kan. Ramai yang dah cuba mencuri maklumat-maklumat individu sendiri ataupun organisasi, sebuah organisasi sendiri untuk kepentingan masing-masing. Jadi Prof mungkin boleh ceritakan sedikit, mungkin yang mungkin kat luar sana tak sedar kadang-kadang dia ni telah mencuri data-data seseorang itu. Kita perlu tahu batasan-batasannya lah. Sebab kalau di negara maju, saya ingat saya, mereka telah sekian lama terkehadapan berkaitan dengan data peribadi ini. Sehingga kan nombor telefon dulu sewaktu zaman analog lagi lah, digital belum begitu berluasa gini. Kita perlu bersetuju ataupun tidak supaya nama kita, nombor dan alamat rumah kita dalam senarai buku telefon itu, directory itu, nak disenaraikan ataupun tidak. Dan dalam dunia digital hari ini tentulah lebih tinggi peluang untuk orang yang nak mengambil data personal contohnya. Dan kita pun kena pandang serius, kita kena lebih berjaga-jaga, tak semudah berkongsi maklumat peribadi sebagaimana nak bercerita perkara-perkara yang tidak begitu sensitif. Sebab kita tak tahu di luar sana akses ini seluruh dunia. Ada yang kita ada restriction, ada yang terhad aksesnya kepada kawan-kawan, tapi ada orang yang biarkan terbuka kepada semua. Jadi
perlu tahulah setakat mana kita boleh kongsi maklumat peribadi ataupun lebih baik tak kongsi langsung. Ya, sebab dalam dunia digital ni setiap yang kita paparkan itu dia akan terakam dalam dalam dunia digital di peranti-peranti yang berbeza. Kalau kita guna persian tertentu, dia boleh mencari arkib bahan-bahan atau website kita yang 10 tahun dulu akan keluar balik. Akan keluar balik. Jadi maknanya kalau data peribadi kita ada di situ, makna kita senang-senanglah orang boleh ambil kan. Jadi kita perlu lebih berjaga-jagalah sebab kita pemulanya. Kalau pemula tidak bermula, bermaksud yang lain-lain tidak ada rentetan. Bukan terhad setakat tahap individu saja kan. Mungkin malah lebih kepada yang lebih besar seperti organisasi ataupun negara. Dan misalkan kalau data peribadi ini telah diambil, dicuri, apa sebenarnya yang mereka boleh lakukan? Yang pelbagai tujuan lah. Tujuan yang yang paling utama ialah ini antara beberapa faktor atau sebab mengapa mereka mencuri data. Antaranya tamak. Kita, saya ingat awal tahun ni kita digemparkan dengan penjualan data yang begitu besar kuantitinya di media sosial. Ada satu forum, online forum kan, beratus ribu data peribadi dijual. Dan data itu datangnya dari syarikat-syarikat yang besar. Jadi maknanya integriti individu dalam organisasi berkenaan memang perlu dijaga dan diberi perhatian, dan perlu ada hukuman untuk orang yang melanggar integriti dan polisi ataupun peraturan ini, sebab natijahnya sangat besar. Kan kita tak tahu nanti datang lagi tiba-tiba ada identiti kita yang digunakan oleh orang lain di negeri lain. Jadi memang sangat besarlah, memang dan untuk keuntungan lah mereka, untuk keuntungan lah dalam konteks ini untuk keuntungan. Tapi kita juga perlu ingat bahawa kita melihat sesuatu perkara itu dalam pelbagai perspektif. Contohnya kalau untuk keuntungan ini memanglah dia telah menyalahguna kapasitinya. Tetapi pada sisi yang lain, mungkin seseorang itu merasakan tanggungjawab. Kita ada whistleblower, istilah yang digunakan untuk seseorang yang kalau mungkin dikategorikan membocorkan maklumat yang benar, tetapi pada perspektif individu berkenaan ia melaksanakan tanggungjawab. Sebab maklumat yang punya kepentingan untuk kemaslahatan masyarakat perlu diberitahu. Perlu diberitahu. Jadi akan timbul konflik di situ. Jadi orang yang yang nak menjadi whistleblower atau rasa tanggungjawab ini dia sebenarnya mengambil risiko. Jadi ada persepsi perspektif yang berbeza lah dalam konteks ini. Okay, Prof, bila ceritakan tentang bila ada orang yang bersifat tamak ni, ada perbahasa dengki kan, atau menjatuhkan sesuatu institusi ataupun satu organisasi atau dalam perniagaan, bagaimana mereka yang jadi macam victim sini kan, nak menyelesaikan atau mencegah masalah-masalah ini berlaku terhadap mereka? Ialah satu di pihak kita lah sebagai individu, kita lah yang paling penting untuk memastikan ruang untuk maklumat peribadi dan data kita itu tidak dicapai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Yang kedua, sekiranya perkara ini berlaku, maka kita perlu segera melaporkan kepada pihak yang berautoriti. Contohnya kalau kecurian selalunya lah yang menjadi mangsa ni orang nak account bank, maka kita perlu segera maklumkan kepada pihak bank. Tetapi kita ada SKMM atau MCMC yang lebih tinggi autoriti dan akses mereka untuk melihat tren jenayah cyber terutamanya kecurian data ni. Jadi kita perlu laporkan kepada mereka dan juga tentulah kepada pihak kuasa polis di Raja Malaysia. Itu dia antara maklumat ataupun cara untuk kita mencegah ataupun membanteras mereka ni. Kita perlu melaporkan dengan kadar yang segera. Kepada sekarang kita ada MCMC, kita ada polis, walaupun polis sekalipun kita boleh buat laporan untuk mereka tangkaplah ataupun buat apa yang sepatutnya dan mengenakan hukuman kepada mereka yang melakukan pencurian data, walaupun tak kisahlah peribadi ataupun organisasi. Okay, baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Jika mungkin saya boleh dapat sedikit masa seminit untuk saya nak maklumkan bahawa
sedikit promosi. UiTM akan menganjurkan satu simposium dan masterclass. Ini berkaitan dengan kesedaran tentang penggunaan data. Simposium and masterclass on information governance and risk management in the digital age. Jadi kita akan anjurkan ini pada 2 dan 3 Oktober di Institute Integrity Malaysia, yang mana kita membincangkan dengan terperinci bagaimana organisasi boleh memastikan maklumat organisasi itu terkawal dengan satu kerangka tadbir urus maklumat yang komprehensif. Ya, jadi kita 2 dan 3 Oktober. 2 dan 3 Oktober. Jadi kita menjemputlah para penonton semua ya untuk datang ke simposium ini, kerana saya percaya ilmu yang kita akan berikan ini atau kongsikan ini sangat bermanfaat untuk organisasi. Baik. Ya, itu dia. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Prof Madia, Dr Azman Maisa, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM ke pentas Assalamualaikum hari ini. Okey, jangan lupa mereka di luar sana datang pada 2 dan 3 Oktober di UiTM bagi menyelesaikan masalah atau tabir urus dalam teknologi maklumat ini.